Kementerian Pertahanan berencana membeli drone serang dari Turki. Halo guys, selamat datang kembali di channel Milenial. Indonesia dikabarkan akan membeli paket drone canggih dari Turki yang akan direalisasikan dengan skema pembiayaan dari pinjaman luar negeri hingga 200 juta dolar dari Kementerian Keuangan. Rencananya, Kemenhan akan membeli dua jenis UCAV dari pabrikan Turki. Kedua produsen drone Turki dipilih untuk memenuhi pengadaan ini. Pabrikan drone Baykar Technology yang populer dengan produknya Bayraktar TB2, sementara Turkish Aerospace yang memproduksi drone Anka AB. Perlu diketahui kedua drone tersebut merupakan drone canggih yang telah teruji dan dioperasikan di berbagai macam operasi militer, salah satunya di Ukraina. Ukraina berhasil memanfaatkan drone Turki tersebut untuk melumpuhkan kekuatan Rusia.